Sekarang nih ya, kalau musim perayaan nih, dia punya jam tuh di area Binu nih tuh, waduh, bukan alang-alang dia punya jam. Hai, good morning, assalamualaikum, selamat pagi, welcome back to my another blog for today. Sebelum hari ini macam biasa cari rezeki di Pekan Papar. Jadi harapnya hari ini kita semua sentiasa murah rezeki dan dipermudahkan apa juga urusannya. Apapun keadaan hidup kita itu, kita jalani saja, kita nikmati saja, insyaallah. Oke, Papar nih sekarang nih ya, kalau musim perayaan nih, dia punya jam tuh di area Binu nih tuh, waduh, bukan alang-alang dia punya jam. Macam sekarang nih, masa saya record video nih, hari ini, malam nih, besok start tahun baru Cina, jamnya tuh gak ada ampun-ampun. Memang di kawasan Newton tuh, dulu dia ada runabout, sekarang tuh jembatan flyover tuh masih belum siap kan di area tuh. Dan lepas itu U-turn tuh dia agak jauh dan di jam tuh dia akan jam truk di area U-turn tuh. So macam hari ini masa saya record hari video ini, hari ini hari Jumat. Ini memang confirm akan jam sejam-jamnya. Sebab satu cuti sekolah, orang pun sudah start cuti. Jadi semua orang pulang balik kampung, memang jam yang amat-amat teruk. Jadi itulah, macam hari ini saya pulang awal, belum lagi jam 2 ini pun saya sudah pulang. Sebab kalau tunggu jam 4, jam 5, lagi insap dia punya jam. Selagi, apa nih orang bilang, playover Binu ini belum siap, memang begitulah keadaan jam dia. Selalu ya, bu Buntur. Oi. Thank you.
macam biasa kita ada lemon tea ice. So ini hari ini tadi saya beli di Papar, di kedai Cina tu, teh lemon ice. Penumpang berterus-terusan, jadi saya kelaparan nih sudah dekat jam 1. Jadi saya pergi belilah kuih piang nih. Tuh di situ, di tempat tuh. Di saya mau makan kuih piang lu sekejap lapar sangat pula.